Ibtu Sumarno, Babin Kamtibmas, Kelurahan Mapar, Polsek Taman Sari, Jakarta Barat, monitoring posyandu balita dan pemberian imunisasi difteri yang diadakan di kantor Sekretariat RW, Kelurahan Mapar, Jakarta Barat. Kegiatan imunisasi tersebut dipimpin oleh petugas puskesmas Kecamatan Taman Sari, Bidan Holilah dan Bidan Septi, dengan didampingi oleh Kasih Kesra Kelurahan Mapar, Ibu Patrick Arizona, dengan dibantu oleh para kader posyandu. Pada kesempatan ini, Babin Mapar adakan pendekatan kepada balita yang akan diimunisasi bahwa pemberian imunisasi tidaklah menyakitkan. Kegiatan imunisasi ini diikuti dengan sangat antusias oleh warga. Hal tersebut terlihat banyaknya yang ikut, sekitar 132 balita yang didaftarkan orang tuanya masing-masing untuk diberikan imunisasi. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.